Ya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Ini di acara Festival Imlek di Banyuwangi tahun 2020. Lagi rame. Ya, ini anak-anak yang lagi mau ngisi acara. Iya. Sama aku. Ini kenapa ini jatuh? Anu, coba. Melayu di rentang. Cak Wan ngamuk, Cak Wan. Ayo, Tang, aku dipoto pisan, Tang. Lagi dipoto sama Lintang. Kok merono iro, Tang? Ayo cepat. Oke. Ini. Loh. Ini kameramu, Tang. Ayo kita nih ya. Ayo berangkat yuk. Ayo cepet. Ayo. Pak. Waduh. Artis lagi. Wes. Yang baru beli. Iya, Pak. Nih. 400. Ini kita lagi jalan lumayan jauh dari tempat parkirnya. Nah. Ya, sudah ketangkep suasananya. Suasana pecinan. Ada wayang potong. Artisnya lagi di belakang. Oi, Lintang. Asik saudara, lagi dengerin wayang Potehi. Nah, baru kali ini lihat wayang Potehi langsung. Ini kita berada di halaman samping kanan dari Tonteng Hutong Bio. Ada pagoda atau menara ini dari kejauhan. Wah, bagus sekali. Or, that is one type once, we have a
menjadi seorang panglima utama dari kerajaan Galuh. Kita semua sudah sampai di tempat ini dan tinggal kita harus bisa menaklukkan satu demi satu kota demi kota kerajaan Papua. Hamba salah satu teman waktu terlambat lagi cincin. Ya, sorry, maaf cincin tidak fokus. Waduh, saat ini hamba ingin memberi laporan bahwa sekarang giliran dari pihak pasukan kerajaan Pakuan Pok yang telah lebih dulu keluar dengan membawa senjata dan berteriak-teriak ingin menangkap perang. Harap cincin cincinku bisa mendapat tahu. Silakan kau boleh untuk dulu. Terima kasih. Ya, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak bisa kita dapatkan di kesempatan lainnya karena mengunjungi Tutung Bio ini dengan latar belakang musik dari wayang Potehi yang ada tampil di depan. Oke, ini adalah salah satu keindahan yang ada di Banyuwangi, selain tempat-tempat wisata juga arsitekturnya.